Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Guru Dosen Penguji dan Guru Pamong, perkenalkan saya Hasrino Pendri, berasal dari Kecamatan Sangir, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tempat bertugas di MTsN 2 Solo Selatan. Saya mahasiswa PPG UNJ bidang studi Penjar Ospek. Dan izinkan saya pada hari ini untuk membuat atau melaksanakan praktek pembelajaran persiapan untuk ujian kinerja. Gerakan guling ke depan dan gerakan guling ke belakang. Yang bisa dipahami? Ya.
Kuning ke depan itu ada tiga sikap yang kita lakukan. Ada sikap awalnya, ada sikap gerakan, ada sikap akhir dari gerakan. Sikap awalnya nanti kita akan berdiri tegak dan dilakukan jongkok. Sikap gerakannya berguling dan sikap akhir gerakannya jongkok, menghadap ke depan, kedua tangan lurus ke depan. Guling ke belakang juga demikian. Sikap awalnya berdiri dan ikan dengan jongkok membelakangi matras. Sikap gerakannya menggelinding membelakangi matras dengan menjatuhkan bagian pinggul, pinggang, punggung dan pundak kembali jongkok menghadap ke matras. Ya, itu sikap dalam melakukan gerakan guling ke depan dan gerakan guling ke belakang. Apa tadi? Ada tiga poin sikap dan melakukan gerakan guling ke depan dan ke belakang. Yang pertama apa tadi? Sikap awal. Yang kedua? Keterampilannya atau praktek guling depan dan belakang, kita terlebih dahulu melakukan peregangan dan pemanasan. Ya, peregangan perasaan dilakukan di lapangan sekitar 10 menit. Nanti pemanasan kita lakukan dengan permainan kecil. Ya, permainan kecil jumlah angka. Berapa angka yang Bapak kasih kode dari tangan? Sebanyak itu kalian berkumpul. Bukan angka yang keluar dari mulut Bapak, tapi angka yang dari kode tangan Bapak. Bisa dipahami? Ya, semuanya tepuk tangan, semangat, kita tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawa, hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, hasil itu. Ya, depan. Samping, Habib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari ujung sampai ujung sekitar 3 menit kita pemain tadi ya. Nah, berapa fokus berapa angka yang
yang tertera dan tangan itu yang kalian dapatkan, bukan angka dari mana. Ya. Oke. Satu balik tangan. Ya berdiri. Putar lagi, berdiri.
berdiri, lanjut jongkok, kedua tangan, selebar bahu atau matras, ya dagu. Bagus, angkat bagian pinggul pelan-pelan, jatuhkan bagian pundak, dorong, langsung jongkok. Ya bagus, lanjut. Ya jongkok, bagus, ya tekuk. Angkat bagian pinggul pelan-pelan, ya. Jatuhkan bagian pundak, dorong. Langsung jongkok. Mulai. Terakhir ya. Lanjut. Lihat ya, cara bantuan ya. Satu, angkat pinggul. Jatuhkan. Terus. Ya. Nah, sekarang kita pakai metode bantuan teman. Ya, kembali ke perisan. Yang belakang terlebih dahulu membantu di depan. Sampai, belakang. Relax.
membelakangi atas, ya. Nah, berdiri dan dilanjutkan dengan jongkok. Ini tadi awal gerakan ditambah dengan telapak tangan diletakkan di atas pundak menghadap ke atas. Nah, ini posisi sikap awal guling belakang. Nah, sikap gerakannya kita jatuhkan bagian pinggang, punggung dan pundak masuk didorong dengan tiga telapak tangan. Nah, susah lama-lama dulu. Jatuhkan pinggul, pinggang, punggung, pundak, dorong dengan telapak tangan. Nah, kita dorong ke belakang. Nah, sekarang kita peragakan. Nah, sikap gerakannya gunakan ayunan ya, ya. Gunakan ayunan. Ayunan langsung didorong. Kembali lurus, ya. Ini sikap akhir dari gunakan guling belakang. Lurus dan berdiri menghadap ke depan. Ya. Pak pergerakan kembali, ya. Jongkok. Lapak tangan sama atas, ya. Kita ayunan ke belakang. Turun. Kembali jongkok, ada ke belakang. Bisa kita coba? Ya. Silakan kembali ke belakang. Angkat pinggul ke atas.
Ke bawah, 8 pindah,
lakukan tanpa mereka. Hitungan. Siap? Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ambil nafas ini mungkin. Buang. Siap? Ketua. Mulai. Ambil nafas ini mungkin. Buang. Bagaimana perasaannya pada sekarang? Apakah ada yang suka? Ya. Aman semuanya? Aman. Ya, akan bikin kata kelas dan kita terus doa untuk bahwa pemerintah hari ini kita lahir. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri praktek ini, alangkah baiknya kita bersama kita mulai. Kembali mainkan sekarang latihan dan latihan lagi di rumah. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini dan kepada kita berakhir hari ini. Silakan istirahat dan lanjutkan dengan pembelajaran yang berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.